Inilah perlu perhatian kita dengan gangsa dalam acara Kirin semalam. Kita mengharapkan beliau cemerlang dalam acara sprint ini. Dia akan melakukan pecutan menuju 250 meter yang terakhir. Loceng akan dibunyikan sebentar saja lagi. Kita lihat bagaimana respon yang diberikan oleh Syafiq Daus. Apakah beliau mampu untuk menjalankan masa yang lebih baik? Perpuluhan kosong lebih besar. Baik catatan dilakukan oleh Lumba Negara. Fidaus Syahrum 9.8.46 saat di posisi yang ketiga. Catatan masa yang baik dari Syah Fidaus.